kepada Yaman, tapi daerahnya Wangsa Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala habibihi al-Mustafa wa alihi ahli safa wa ashabihi al-kiram ahli al-wafa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-wuquf bayna yaday al-malik al-a'la amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita yang maha mulia, yang maha agung, yang telah menjadikan kita daripada orang Islam, lagi menjadikan kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita digagap sekalian berkumpul di dalam surah Al-Falaq, yang mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semua daripada ahli falah. Amin ya rabbal alamin. Al-Falaq maksudnya kejayaan. Hayya 'ala al-falah, marilah kepada kejayaan. Maka mudah-mudahan insyaallah, seperti mana kita berkumpul di dalam surah Al-Falaq, kita insyaallah menjadi daripada orang yang berjaya dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi kita berkumpul untuk membaca Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah dengar selawat, telah baca selawat, telah mendengar syamail dan sifat dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu cukup mulia dan cukup hebat apabila kita ada masa untuk kita mendengar syamail dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana banyaknya masalah yang ada di zaman sekarang, antara asbabnya yang besar kerana orang Islam jauh daripada sirah Rasulullah, jauh daripada syamail Rasulullah, tidak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kenalan yang cukup. Maka kerana itu ada ISIS, kerana itu ada Syiah, kerana itu ada Wahabi, kerana itu ada orang yang sesat, kerana itu ada orang yang kasar, kerana itu ada orang yang kurang adab, kerana itu ada orang jahil, kerana itu ada orang yang belum lagi makan. Semuanya kerana apa? Kalau kita fokus dan tumpukan perhatian kepada masalah yang ada di dalam masyarakat orang Islam semuanya, kita yakinkan, kita yakin, kita terus rasa yakin, sesungguhnya sebabnya sebab mereka tak belajar sirah, sebabnya mereka tak baca syamail ini. Sekiranya kalau ada sesiapa-siapa, walaupun orang Islam yang biasa, walaupun orang Islam yang bukanlah ulama besar, kalau dia pula baca kitab yang ringkas tentang syamail ini, pasti dia akan bayang bagaimana kita sangat jauh daripada sirah Nabi kita, sirah qudwah kita, sirah murabbi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita telah tahu, sesungguhnya masalah yang banyak yang jatuh di dalam akhlak kita, sirah kita, rumah tangga kita, masyarakat, masalah yang ada pada lidah kita, pada mata kita, pada tangan kita, semua masalah zahir dan batin, sebabnya sebab kita tidak ada ilmu mengenai sirah dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin menyelesaikan masalah itu, wajib kita kembali kepada Rasulullah, kembali kepada sirah Rasulullah, kembali kepada syamail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dekat sirah Rasulullah, dekat syamail Rasulullah, kita akan jumpa insya-Allah perkara dan kemudahan yang akan menjadikan kehidupan kita indah, cantik, mudah, dan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga berkumpul di dalam bulan Syaban, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari mula masuk bulan Rajab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mula berkata, Allahumma barik lana fi Rajab
wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi mula masuk Rajab, Nabi SAW dah sungguh-sungguh baca doa, ya Allah berkatikanlah bulan Rajab dan berkatikanlah bulan Sya'ban dan sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan. Maka oleh doa Nabi SAW, pasti bulan Rajab diberkati dan pasti bulan Sya'ban diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab alhamdulillah telah selesai dengan kemuliaannya, dengan kelimpahannya, dengan keampunannya. Mudah-mudahan insya-Allah kita daripada golongan yang telah diampuni dosa mereka di dalam bulan Rajab. Ya amin amin ya rabbal alamin. Dan kita sekarang berada di dalam bulan Syaban, alhamdulillah belum lagi selesai. Bahkan malam ini adalah malam ingat Syaban, malam nisfu Syaban, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam satu malam, ya Rasulullah SAW, yang mana malam itu malam Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah SAW. Di tengah malam Rasulullah SAW keluar daripada tempat tidur Sayyidatina Aisyah. Di tengah malam, ketika Sayyidatina Aisyah sedang tidur, tidak merasa Rasulullah SAW telah keluar daripada biliknya. Maka sedang Sayyidatina Aisyah terkejut nampak Rasulullah tidak ada sebelahnya. Maka Sayyidatina Aisyah terus hatinya rasa risau dan takut dan cemburu. Dia terus sangka tak baik kepada Rasulullah. Dia fikir Rasulullah SAW pergi kepada isteri yang lain. Maka Sayyidatina Aisyah keluar kejar dari mana Rasulullah. Dia keluar dari rumah dan tinggal malam. Aisyah buru kuat sangat. Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina tinggal malam, dia tak takut. Biasanya perempuan takut dari gelap, dari malam. Tapi dia keluar tinggal malam, dia cari mana Rasulullah. Tiba-tiba dia keluar, dia nampak Rasulullah dari jauh, dekat kubur Al-Baqi'. Dekat Al-Baqi', di sana Rasulullah SAW asyik nangis dan doa untuk ahli Al-Baqi'. Ahli kubur pun Rasulullah SAW tidak lupa mereka di malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban Rasulullah baca doa untuk umatnya, untuk orang yang hidup, untuk dirinya, untuk keluarga, juga untuk ahli kubur. Ahli kubur pun tidak dilupa oleh Nabi SAW di malam nisfu Syaban. Maka Sayyidatina Aisyah balik insaf dan balik salatkan dirinya. Dia kata subhanallah, saya sibuk dengan nafsu saya, tetapi Rasulullah sibuk dengan umatnya. Rasulullah sibuk dengan Tuhannya. Rasulullah sibuk dengan Allah, tapi saya sibuk dengan nafsu saya, sangka buruk kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW habis doanya, dia jalan Sayyidatina Aisyah, tak nak Rasulullah SAW melihatnya. Maka dia balik lari kepada tempat tidurnya. Sehingga dia balik tempat tidurnya, tapi nafasnya masih belum lagi habis. Nafasnya masih lalu lagi habis. Rasulullah SAW masih begini, dia nampak Sayyidatina Aisyah, dia buat-buat saja, dia tidur, tapi nafasnya Rasulullah dah faham, dah tegak dan dengar apa bunyi kaki Sayyidatina Aisyah. Maka Rasulullah SAW kata, wahai Aisyah, adakah kamu telah takut Allah dan Rasulnya akan menzalimimu? Adakah saya akan zalimimu? Bagi kepada malammu, saya bagi kepada malam isteri yang lain. Sayyidatina Aisyah faham Rasulullah dah tahu dia sebenarnya nak tidur. Maka dia balik duduk, dia kata, bukan itu ya Rasulullah. Rasulullah SAW kata kepadanya, adakah kamu telah takut sesungguhnya Allah dan Rasulnya akan menzalimimu? Awarrati syaitanuk, adakah kamu telah dihilah oleh syaitanmu? Maka waktu itu Sayyidatina Aisyah balik jawab kepada Rasulullah, dan kau ya Rasulullah tidak mempunyai syaitan? Rasulullah jawabkan itu sebenarnya tak hidup, tak sesuai, tapi itu istri. Dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu istri Rasulullah. Dan kau ya Rasulullah tidak mempunyai syaitan? Maka Rasulullah SAW waktu itu tengok Sayyidatina Aisyah mula marah, mau jawab, dia senyum, dia belah hati, dia kata, iya, saya ada mempunyai syaitan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bantu saya dan dia telah menjadi muslim. Dan dia tidak menyuruh saya kecuali yang baik saja. Langsung diganti, dia tidak menyuruh saya melakukan perkara yang jahat atau yang buruk. Maka semua yang syaitan saya ajak saya atau waswas kepada saya, dia waswas saja yang baik. Bukan waswas yang terbaik. Kemudian Rasulullah SAW kata kepada Sayyidatina Aisyah, adakah ya Aisyah, adakahmu wahai Aisyah takut? Apakah malam ini
Aisyah datang apakah malam itu ya Rasulullah, sehingga Rasulullah tak tidur, bangun doa tahajud, lepas itu Rasulullah SAW balik sujud, balik tahajud, balik doa, balik nangis. Ya kata Rasulullah SAW kepada Sayyidatna Aisyah, ketahuilah malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam malam ini memandang kepada seluruh makhluk-makhluk. Dan Allah akan ampunkan dosa ramai orang-orang Islam sebanyak bulu kambing Bani Kalb. Kampung Bani Kalb itu satu kampung di negara Arab, yang mana kampung itu adalah kampung yang paling banyak memiliki kambing. Kalau satu kambing pun cukup hebat, cukup banyak. Allah, berapa puluh ramai ini? Boleh. Pasti ratus-ratus ribu. Bagaimana kalau dua kambing? Kalau tiga kambing? Empat kambing? Maka kita huidah. Orang yang betul-betul syilaka, Muslim dan Muslimah yang betul-betul syilaka, yang dia tidak akan mendapatkan keampunan dosa malam ini yang akan datang. Ini betul-betul syilaka. Sebab apa? Sebab kalau dia tidak mendapatkan keampunan dosa dan maafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di malam yang Allah bukakanlah pintu keampunannya, bukakanlah pintu rahmatnya, bukakanlah pintu keampunan dosa, maka bilakah dia akan dapatkan keampunan dosa di hari yang biasa? Di malam ini Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu keampunan dosa, pintu rahmat Allah. Barang siapa yang mempunyai dosa dan dia rasa takut dan risau daripada dosa itu, kesempatanmu malam ini, malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa ramai orang sebanyak bulu kambing. Banyak, mereka mempunyai ribu-ribu ekor kambing. Ribu-ribu ekor kambing. Bukan seperti berapa banyak kambing, berapa bulu, berapa ada bulu dalam rambut dalam badannya. Dengan bulu rambutnya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa ramai manusia. Tapi kita huyah, ada beberapa orang yang mana mereka tidak mendapatkan keampunan dosa di malam nisfu Sya'ban. Maka sifat itu atau enam orang itu kita harus sungguh-sungguhkan adalah menjadi satu antara enam orang itu. Kadang-kadang ada orang menjadi dua daripada enam. Boleh jadi tiga. Boleh jadi enam sekali. Na'udzubillah min dzalik. Dia sifat, enam sifat atau lima sifat itu, dia mengharamkan kita daripada keampunan dosa di malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam nisfu Sya'ban. Sifat yang pertama, musyrik. Alhamdulillah kita semua orang Islam. Kita semua tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beribadah dan beriktikad, tidak ada tuhan selain Allah. Sifat yang pertama insyaallah kita suci darinya. Kena berhati kalah kepada sifat yang setelahnya. Al-Mushahid. Al-Mushahid iaitu orang munafik, orang jahat, suka menyebarkan fitnah di antara orang yang baik. Tidak ada apa-apa masalah antara mereka dua-dua. Dia suka merosakkan hubungan antara suami isteri. Dia suka merosakkan hubungan untuk anak dan ayah. Dia suka merosakkan hubungan antara kawan-kawan. Dia suka merosakkan hubungan antara bekerja dan bosnya. Dia suka merosakkan hubungan antara orang yang ada cinta. Maka orang yang selalu sebarkan fitnah begitu, ini namanya musyahid. Atau ada tafsir lain yang menyatakan al-musyahid itu yang mempunyai dendam dalam hatinya kepada sesiapa-siapa orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini sifat syaitan. Dendam sifat syaitan. Penyakit dendam, benci, dengki, ini adalah sifat syaitan-syaitan. Maka barang siapa yang mempunyai sifat itu, dia mempunyai sedikit daripada sifat-sifat syaitan.
Dan barang siapa yang mempunyai hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selalu senang dan mudah maafkan orang lain, maka dia mempunyai sifat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Anas, "Ya Anas, kalau kamu mampu berbagi hari bermalam hari, tidak ada apa-apa dalam hatimu dendam, kekotoran terhadap orang Islam yang lain, maka buatlah. Ketahuilah, itu adalah sebahagian daripada sunnahku." Subhanallah. Kita sekarang faham sunnah Rasulullah, sunnah duha, sunnah witir, sadaqah, ma'ruf kepada orang lain, ihsan kepada orang lain. Memang semua sunnah bagus, istiqamah. Tapi adakah pernah kita dengar sunnah suci hati? Ini sunnah juga. Hadis ini hasan. Hadis ini sanadnya hasan. Nabi SAW kata kepada Sayyidina Anas, kita ulang perkara itu, iaitu berbagi hari, bermalam hari. Jadi setiap hari, setiap waktu, hatimu tidak ada apa-apa dendam. Pasti ada masalah, pasti ada gaduh, pasti ada orang kacau, pasti macam-macam ada. Tapi Rasulullah SAW kata, kalau kamu mampu dengan dendam, buatlah. Sebab apa ya Rasulullah? Sebab itu adalah sebahagian daripada sunnahku. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, yaitu sunnah membersihkan hati, sunnah memaafkan orang, sunnah jangan balas dendam kepada orang lain, ini sunnah Rasulullah. Barang siapa yang hidupkan sunnah itu, maka itu tanda jelas dia sayang kepadaku, dia suka kepadaku, dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, pasti dia akan menjadi insyaAllah bersama saya nanti di syurga di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang pertama malam ni sebelum masuk maghrib, dari sekarang lagi bagus dari saat. Cuba ingat siapa yang kamu dendam kepada ni, siapa yang kita masih dendam kepada ni. Satu hari dia sakitkan hati kita, satu hari dia kacau kita, satu hari dia curi duit kita, satu hari buat macam tu, macam-macam kepada kita. Mampu atau tak? Sekarang maafkan dia, maafkan betul. Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala memandang di hari ini, di malam ini kepada hatimu tidak ada apa-apa musyahir, tidak ada apa-apa dendam, tidak ada apa-apa kekotoran terhadap orang Islam yang lain. Kalau kamu mampu, buatlah. Ini wasiat Rasulullah, ini nasihat Rasulullah. Dalam satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata kepada sahabat, mereka duduk di majlis, akan masuk dalam majlis kami ini seorang daripada ahli syurga. Masa satu sahabat biasa macam tu, sahabat pilih ini bukan kepada fikir Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat yang besar-besar, tak ada sahabat biasa dia, tak kenal dia. Mereka diam. Hari yang kedua Rasulullah buat begitu, hari yang ketiga Rasulullah buat ingin begitu, akan masuk dalam majlis kami seorang daripada ahli syurga. Maka ada seorang sahabat, dia kata, demi Allah, saya akan sungguh-sungguh akan tahu apakah amalannya yang sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersaksi dan memberikan kabar gembira sesungguhnya dari dia daripada ahli syurga. Untuk maka sahabat itu balik belakangnya, dia pergi belakangnya, dia tengok mana rumah dia, dia tahu dia nampak rumah. Lepas sahabat itu masuk rumah, sahabat yang lain itu yang dia nak tahu apakah amalannya, dia datang ke kantor ini. Kata kepadanya, sahabat itu bukan itu, dia kata, dia, kamu nak apa? Dia kata, saya nak mengadu kepadamu satu hal. Dia kata, silakan, apa halmu? Dia kata, saya gaduh dengan ayah saya, dengan keluarga, dan saya mohon kamu ihsan kepada saya, bagi saya peluang tinggal di rumahmu satu malam, atau dua atau tiga malam. Sahabat diajar oleh Rasulullah, sebut jenamu, bukalah pintu rumahmu untuk jenamu, bagilah orang tidur di rumahmu kalau dia tak ada rumah, bagi dia makan kalau dia tak ada makan. Maka dia kata, silakan ahlan wa sahlan, saya tak dapat pahala ajar, muliakan jenamu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka haruslah dia memuliakan jenamunya. Setelah itu sahabat itu masuk di rumah, sebenarnya dia tak ada apa-apa masalah dengan keluarga dia. Dia sahaja nak duduk di rumah sahabat itu sebab dia nak tengok dan fokus kepada amalannya, apakah amalannya.
yang menjadikan dia daripada ahli syurga. Dia fikir apa? Dia fikir pasti sahabat itu akan berkumpul yang mulia kerja ibadah sahaja, salah macam. Sahabat itu di rumah biasa saja. Tidur, sahabat yang lain itu tak tidur. Dia buat tidur saja, dia nak nampak dia akan bangun pukul berapa yang mulia. Dia tak tidur sampai asal subuh. Sampai asal subuh dia tak tidur, tak bangun. Aisyah, subhanallah. Dia kata, ini yang Rasulullah saksi dia daripada ahli syurga. Dia bangun salah subuh saja, zikir biasa sahaja zikir. Nampaknya, yakni orang yang amalannya sangat sikit. Ibadahnya sangat sikit. Tak ada banyak-banyak subuh-subuh. Makanan dia biasa, keluarga dia balik macam tu. Dia pilih hari, dia kata mungkin hari ini dia penat hari yang kedua. Hari yang kedua sama, hari yang ketiga sama. Lepas tu sahabat tu dah pening. Sahabat yang satu lagi dia dah pening. Dia kata, wahai tuan rumah, marilah saya nak cakap terang terus betul-betul. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya demi Allah tidak ada apa-apa masalah dengan keluarga ku. Tidak ada apa-apa masalah. Ayah saya tak halau langsung. Jadi kenapa kamu timu duduk di rumah saya tiga hari begitu? Dia kata sesungguhnya sebab yang menjadikan saya buat perkara ini adalah Rasulullah. Rasulullah kata tiga kali kamu adalah daripada ahli syurga. Maka saya nak tahu apakah amalanmu, saya tidak ada apa-apa cara kecuali cara ini. Tapi saya fikir sekarang, tiga hari saya tak nampak kamu bangun piyamulin, bangun cakap banyak-banyak, baca zikir atau buat sehari-hari dia makan. Please terangkan kepada saya dengan jelas apakah amalanmu yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi kamu daripada ahli syurga. Maka sahabat itu senyum. Dia kata, "Bang, sekarang saya dah faham. Demi Allah saya tidak mempunyai banyak sedekah, banyak puasa, banyak zikir, banyak ibadah. Dan saya orang yang berat, tak boleh bangun kiam mulai tidur sampai subuh. Tapi saya ada satu amalan saya. Saya yakni ya, itu saya rasa itu amalan yang menjadikan Rasulullah katakan begitu. Amalan itu apa? Dia kata setiap hari sebelum saya tidur, saya baring dan saya kata, ya Allah, saksikan saya telah maafkan semua orang yang bersalah kepada saya hari ini. Saya maafkan semua orang yang zalimi saya, menzalimi saya di hari ini. Kemudian saya tidur di dalam keadaan hati suci, hati bersih. Tidak ada apa-apa dendam, apa-apa hasad. Okey, kita nak tanya sahabat yang begitu. Dia tak ada masalah? Pasti ada masalah. Dia tak ada gaduh dengan siapa-siapa yang lain? Pasti ada. Dia pergi kerja, dia kerja tak ada masalah apa-apa. Di tengah jalan dia tak pernah dapat masalah. Dengan isteri ni tak ada masalah? Pasti ada. Dengan anak-anak tak ada masalah? Pasti ada. Di mana-mana tak ada, pasti ada masalah dalam hidup. Hidup ni mesti ada masalah. Hidup ni mesti ada ujian. Tapi orang yang berjaya, orang yang hebat, orang yang ikut sunnah Rasulullah, tidur hatinya bersih. Jangan pandang kepada masalah orang. Jangan pandang kepada apa yang orang kata. Jangan pandang kepada apa yang orang menzalimimu. Maafkan semua. Maafkan. Kamu untung dan kamu telah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi sifat pertama apa? Musyrik. Sifat kedua musyahid. Jangan hidup, jangan hasad. Sifat yang ketiga qati'ur rahim. Dia memutuskan rahimnya. Orang yang putuskan rahimnya belum lagi balik putuskan hubungan dengan silaturahim, maka dia akan masuk dalam malam nisfu Syaban, keluar dari malam nisfu Syaban, masuk bulan Ramadan, habis bulan Ramadan, dosanya sama aja. Rugi. Dosanya sama aja. Tak diampuni oleh Allah. Sehingga dia balik putuskan hubungannya dengan silaturahim. Ibunya, ayahnya, kakak, dengan makcik, dengan nenek, dengan atuk, balik betulkan hubungan. Walaupun bagaimana masalah itu, walaupun rahimmu itu, orang yang sedatuh rahim itu, keluargamu itu, dia tak nak betulkan hubungan denganmu. Betulkan hubungan. Kirim salam. Tak ada masalah. Yang penting, jadikanlah masalah daripada sebelah kiri. Daripada sebelahmu jangan ada masalah. Kirim salam. Masuk nisfu Syaban, hantarlah doa, hantar faedah. Masuk bulan Ramadan, hantarkanlah tahniah bulan Ramadan. Datang hari raya, hantarkanlah tahniah hari raya. Nah, dengan WhatsApp, dengan SMS, kalau boleh call,
tak angkat telefon. Dia tahu, dia sengaja tak nak jawab. Hantar SMS, dia tak boleh tolak SMS. Hantar saya, silaturahim. Seorang sahabat pernah menyatu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, keluarga saya ini silaturahim rahim saya semua sangat jahat dan sangat kurang ajar kepada saya. Saya sambung atau saya hubungi mereka, mereka tak nak hubungi kepada saya. Saya selalu hantar hadiah, mereka tak nak hantar hadiah kepada saya. Saya hantar salam, mereka tak jawab salam. Saya ziarah mereka, mereka langsung tak pernah ziarah kepada saya." Bukan sibuk dah dengan sengaja. Ini pernah jadi kadang-kadang. Ini pernah jadi ada bahagian keluarga kita yang kita ziarah mereka, mereka langsung tak nak ziarah. Sombong atau kibir sebagainya. Jangan pun berhentikan ziarah. Ini akhlak Rasulullah. Kita bukan ziarah Quran atau ziarah silaturahim sebab kita nak berikan balas kepada kita. Tak, kita nak Allah balas kepada kita. Ini ikhlas. Kalau kita ziarah ikhlas, kita tak tunggu langsung. Sebab itu Sayyidatina Aisyah kalau dia keluarkan sadaqah, kalau orang miskin itu kata jazakallahu khair, Sayyidatina Aisyah terus jawab kepada jazakallahu khair. Untuk apa jazakallahu khair? Dia kata saya nak jawab doanya, saya tak nak balasan dari ini. Saya nak balasannya semua daripada Allah. Walaupun doa pun jazakallahu khair, terima kasih pun tak nak. Allah, ini ikhlas betul-betul. Kadang-kadang orang marah kalau tak kata terima kasih. Memang kena bagi, kita kena kata terima kasih kepada orang yang buat ihsan kepada kita. Tapi kita jangan tunggu. Jangan tunggu kata terima kasih, keluarkan sedekah, kasih orang makan, kasih orang apa-apa hadiah. Tapi jangan tunggu terima kasih daripada hatimu. Bukan daripada saya tak nak dengan lidah, tapi hatinya tak. Tapi memang dia pun tak ada apa-apa, dia tak cakap pun. Langsung tak ucap terima kasih pun. Aduh, macam tu. Dari hati betul-betul ikhlas. Jangan tunggu dia kata terima kasih. Lillahi ta'ala. Maka Allah, orang yang kedaulannya tidak dapat apa-apa balasan daripada orang jurnya lebih besar dari Allah. Nabi SAW jawab kepada sahabat itu, dia kata, kalau kata kamu betul, kamu seolah-olah membuangkan arang yang panas kepada muka mereka. Yakni kamu yang untung, kamu yang hebat, dan mereka yang celaka, dan mereka yang rugi. Jadi janganlah putuskan silaturahim. Bahaya sekali. Ini yang ketiga. Yang keempat, aqul walidain, yang berderhaka, derhaka kepada ibu bapaknya. Yang lawan, yang tak taat kepada ibu bapaknya. Ini orang tak dapatkan keampunan dosa di malam Syawal. Yang keenam, yang minum arak, minum khamr. Yang kelima minum khamr. Kau minum arak itu muharram, haram. Ini enam apa? Nah, ini yang kelima. Ini antara sifat-sifat yang mengharapkan kita tidak mendapatkan keampunan dosa dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Nisfu Syaban. Maka kita kena balik cek diri kita, tengok adakah kita ada sifat itu. Satu antara sifat itu, maka kita cepat-cepat bersihkan. Cepat-cepat kita buang sebelum malam Nisfu Syaban masuk. Mudah-mudahan malam Nisfu Syaban datang kepada kita membawa dosa kita abadi sehingga hari kiamat tak dapatkan dosa lagi, insyaAllah. Sehingga mudah-mudahan malam Nisfu Syaban datang, insyaAllah Allah menuliskan nama kita bersama golongan as-su'ada, bersama golongan yang berbahagia, bersama golongan yang masuk syurga, bersama golongan yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya kalau nama kita masih tetap bersama golongan ahli api neraka atau daripada orang celaka, mudah-mudahan insyaAllah malam ini itu bendah dan upah daripada golongan ahli api neraka kepada golongan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, kita dan ibu bapa kita atau nenek kita, zuriat kita insyaAllah sehingga hari kiamat, isteri kita, suami dan semua insyaAllah kita menjadi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi daripada orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi daripada orang yang di
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi daripada orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkatikanlah umur kami, ya Allah berkatikanlah umur kita, ya Allah berkatikanlah setiap satu saat yang berada di dalam umur kita. Ya Allah, penuhkanlah dan isikanlah umur kita, waktu kita, semua kehidupan kita semua dengan taat dan ibadah dan amalan yang setiap baik yang mendekatkan kita kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wassallallahu sallam ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين من كل قصر، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم